Selamat pagi anak-anak. Nah, terima kasih. Bapak ingin mengecek HP kalian sehat atau tidak. Mohon dengan kesadaran yang membawa alat telekomunikasi berupa HP, silakan ditaruh di tempat ini. Dimulai. Siapa pertama? Iya, terima kasih nak. Tahu kan milik masing-masing? Tidak mungkin tertukar dengan yang orang lain. Iya, kan Bapak tidak tahu milikmu yang mana. Ayo, siapa lagi? Tidak akan dijual. Tidak akan dijual, hanya akan diperiksa saja. Hanya 5 orang? Hanya 5 orang? Enggak ada lagi? Kalau yang, nah ini anak-anak yang baik, yang suka rela menyerahkan untuk diperiksa. Anu mawa teu dibikin, digeledah ku Bapak. Periksa burina kantongna. Masih ada? Yang akan secara sukarela? Hanya untuk diperiksa. Bapak ingin tahu HP kalian sehat atau tidak? Kalau tidak sehat berarti harus disehatkan. HP-nya sok gering. Juga urang. Gening tadi isuk-isuk mah 10. Ayeuna ngan aya 5. Belajar nyangkok. Ini untuk belajar, nah, cukup. Iya. Nanti yang beneran ya, steaknya, mencangkoknya yang beneran. Di mana kita pergi ke urug? Bareng. Ngenong di situ. Bermalam ada rumah. Jadi belajar di sana sehari semalam. Siap? Duh nyangkokna dina pohon bener. Cik sok ayeuna ieu mun dicangkok tumbuh tidak? Akan tumbuh tidak? Peluang untuk tumbuh jika kita mencangkok pada batang seperti ini tumbuh atau mati? Perkiraan. Ya, kemungkinan mati. Kita hanya tahu tekniknya saja melalui ini. Bulan depan Agustus, mari kita berangkat ke Urug. Di sana ada rumah untuk istirahat, ada kolam untuk berenang. Siap? Nah jika nu ato, ha? Nyan ieu teh di HP ngan sakikeuna. Burina bere nilai 100 untuk PKN-nya. Saha wae absen nilai masukkan nilai dina buku nilai Buria. Nilai 100 untuk anak-anak yang secara sukarela HP-nya Bapak periksa. Disiplin, tanggung jawab, jeung jujur. Loh di password, buka passwordnya. Loh di password, apa dibongkar? Mending dibongkar, mending dibuka sendiri. Buka sendiri. Dan lu bapak matara di password. Sekolah punya 4 ya. Alat ini. Boleh digunakan untuk belajar. Osok kan, sebelumnya di kelas 5. Monyoh. Benar san pernah digunakan. Asal. Nah, dibaca. Silakan lanjutkan membaca.
lanjutkan membaca. Literasi pagi ini silahkan dibaca. Terima kasih, Nak. Ai kelas genep. Masih aya keneh nu can bisa maca? Angkat tangan. Semuanya sudah lancar baca? Iya, makasih. Sekali-kali kamu belajar membaca yang bahasa Sunda. Ada buku-buku perpustakaan. Dulu pernah Bapak beli anu judulnya tentang dikasirin teh, Bu. Poho. Nya ke kelas 4 hari itu naon judulna? Oh, deui. Siapa? Naon siapa anu bahasa emot? Isina bahasa Sunda. Pikasieun. Kumpulan cerita lucu naon teh? Masih ingat tak? I pohon, bapak ge poho nu meulina. Pengarangnya Nanang Sos. Boleh dipinjam ke kantor? HP-nya? Bapak pinjam dulu ya ke kantor. Diperiksa ku Bapak. Terima kasih, dilanjut membaca. Permisi, assalamualaikum.